Apa itu salafi? Salafus Saleh, salaf dan talafi. Ya, salafi adalah manhaj yang ingin mengikuti ulama terdahulu abad pertama, kedua dan ketiga. Manhaj, apa arti manhaj? Sistem berpikir yang ingin mengikuti ulama pertama, kedua dan ketiga. Kalau saya ingin ikut ulama terdahulu, itu langsung ke kitab buku atau lewat guru yang menghubungkan saya dengan mereka. Yang benar yang mana? Lewat guru. Itulah beda salafi sekarang dengan salafi bermazhab. Salafi sekarang anti mazhab. Enggak berguru, gurunya tak berguru. Sedangkan salaf itu berguru. Jadi sebenarnya antum yang ikut mazhab itu sudah salafi. Namun yang tadi enggak disebut, teman-teman kita yang menyebut dirinya salafi enggak apa-apa. Ya. Cuma sayangnya mereka anti mazhab, anti berguru, buat perguruan sendiri. Kita doakan saja semoga ukhuwah kita tetap terjaga. Ya. Capek, Pak, saling nyalah menyalahkan ya. Mau mati saling nyalah menyalahkan. Enggak mau kita ya. Kita doakan fa'aslihu baina akhwaikum, islahkan. Saya berusaha selagi bisa saya cari titik temu dengan teman-teman ikhwah salafi. Jika enggak sanggup kita hindari. Ya. Fa'aslihu. Fa'aslihu. Nah, ini surat Al-Hujurat. Ini sunnah untuk mencari islah. Maka bid'ah mencari kesalahan-kesalahan orang. Bid'ah membuka kesalahan orang. Apa kata Nabi? Man satara an muslimin satarahullah yaumil qiyamah. Yang nutup aib, Allah tutup aibnya di hari kiamat.